Genderal perang Liga Champions 2023-2024 telah ditabuhkan. Sebanyak 32 tim terbaik Eropa bakal bersaing buat jadi juara Liga Champions musim ini. Namun, tak semua tim punya peluang besar buat jadi juara Liga Champions. Praktis hanya ada 5 tim saja yang punya peluang besar buat jadi juara Liga Champions musim ini. Siapa saja? Pertama tentu saja sang juara bertahan Manchester City yang masih sangat menakutkan untuk musim ini. Di awal musim ini saja, Man City mampu sapu bersih 5 laga dengan kemenangan dan Erling Haaland mampu mencetak 7 gol. Berikutnya ada raksasa Jerman yaitu Bayern Munchen yang sudah kedatangan striker kelas dunia macam Harry Kane. Dipadukan dengan pelatih sekaliber Thomas Tuchel yang pernah juara Liga Champions, Bayern Munchen jelas punya modal bagus buat jadi juara musim ini. Selanjutnya, ada finalis musim lalu yaitu Inter Milan yang baru saja membantai AC Milan dengan skor 5-1 di Derby della Madonnina. Kedatangan Yann Sommer dan Marcus Thuram membuat Inter Milan jauh lebih kuat ketimbang musim lalu. Jangan lupakan juga Barcelona yang telah berbenah pada musim ini. Kehadiran pemain baru seperti Joao Cancelo dan Joao Felix membuat daya serangan Barcelona makin mematikan. Terakhir, ada sang raja Liga Champions yaitu Real Madrid yang makin kuat usai kedatangan Jude Bellingham. Mental juara Luka Modric CS Cup jadi faktor ekstra Madrid ketika pentas di Liga Champions.